Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten Barhum mendorong pemerintah daerah di Provinsi Banten agar mampu membangun infrastruktur sekolah secara merata untuk mendukung implementasi sistem zonasi. Hal tersebut disampaikan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini saat melaksanakan reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2019-2020 di gedung DPC PDIP Kabupaten Tangerang, Kamis 28 November 2019. Menurut mantan anggota DPRD Kabupaten Tangerang ini, sistem zonasi sudah cukup baik. Namun terkendala infrastruktur sekolah yang masih belum merata karena keterbatasan anggaran. Apa yang disampaikan Barhum tersebut merespon seorang warga bernama Nasir yang mengeluhkan terkait sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru. Menurut warga tersebut, banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah sebagai dampak sistem zonasi tersebut. Diarahkan pertama tentang zona. Nah, di sini zona kalau menurut saya ini tidak sesuai lagi dengan geografis di wilayah kita. Kita kasihan banyak masyarakat kita, saudara kita yang tidak kena di dalam sasaran zona. Padahal ini hak mereka. Akhirnya masyarakat kita, saudara kita itu banyak yang sekarang ini tidak masuk sekolah karena tercedera dengan sistem zona. Donasi ini, ya mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pada kesempatan tersebut, Barhum juga meminta para kader agar peduli terhadap aspirasi masyarakat di lingkungannya masing-masing, baik terkait infrastruktur, pertanian, maupun bidang-bidang lainnya. Ia juga mendorong agar para kader partai membentuk koperasi untuk pemberdayaan organisasi dan masyarakat. Saya pikir ini perlu kita kawal, kita perlu protes, karena ini sistem yang dibuatkan oleh presiden kita. Jadi ini sistem zonasi itu sebenarnya baik, ya. Karena tidak baik memang, ya. Jadi memang masih banyak oknum-oknum sekolah, oknum-oknum sekolah yang telah menyalahgunakan kewenangannya. Ya, jadi karena saya kader PDI Perjuangan telah ditugaskan oleh partai menjadi anggota DPRD melalui fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten, tentunya bukan hanya di masyarakat, tapi juga di kalangan internal untuk bisa dapat kiranya menyampaikan dan disampaikan terkait menyampaikan program-program pemerintah daerah Provinsi Banten yang tentunya harus mumpuni, harus juga tersentuh kepada kader-kader PDI Perjuangan yang memang notabene komunitas masyarakat yang ada di tingkat paling bawah, di ada tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Nah, ini tentunya sudah saya biasakan secara pribadi sebagai anggota DPRD, bukan hanya provinsi, di kabupaten pun saya jalankan itu dalam rangka untuk bisa menambah wawasan para kader partai dan juga menambah inovasi kader partai dan juga bisa berkreasi untuk menjadi pelayan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Karena jika ditugaskan di DPRD pun itu tentunya menjadi pelayan juga. Nah, dalam hal ini saya mengembangkan agar teman-teman itu benar-benar mempunyai satu pola pandang yang memang searah. Ya, searah dengan pemerintahan pusat, ya, bahwa program Indonesia Maju ini tentunya kader partai harus mengawal. Dengan adanya program pemerintahan daerah di provinsi yang diimplementasikan kepada kader partai, ya, untuk bisa diberikan kepada unsur masyarakat yang ada di lingkungannya.
Thank you.